Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalani ibadah puasa Ramadan ini. Baik, pada sore hari ini saya akan mempraktekkan cara membuat pupuk organik cair atau POC yang berbahan bahan alami ya di sini. Baik, di sini kita akan menggunakan bahan yang pertama ini adalah air kelapa yang sudah saya tampung dalam tempat ini. Ini dapat kita temukan atau kita beli di tukang-tukang parut kelapa ya saya. Kemudian di sini saya menggunakan EM4 sebagai bakteri pengurai, kemudian menggunakan telur 2. Kemudian saya menggunakan ini adalah air tebu ya. Air jus tebu gitu ya. Ini yang murah meriah aja ini. Kemudian saya tambahkan sedikit MSG, ini MSG ya, atau biasa disebut micin. Oke, biar durasinya tidak terlalu panjang, kita langsung saja praktek. Masukkan telur 1, lalu 2, 3 butir. Kemudian kita tambahkan MSG atau micin kurang lebih 2 sendok penuh ya. Lalu kita tambahkan ini EM4 bakteri pengurai ya. Ini kira-kira saja ya, makin banyak ya makin bagus. Selanjutnya kita aduk dulu, aduk sampai rata biar MSG-nya dan telurnya tercampur dengan satu ya. Oke, sudah kita tambahkan ini air tebu. Kalau tidak ada air tebu bisa menggunakan molase atau menggunakan gula merah yang dicairkan. Ini juga takarannya secukupnya ya. Makin banyak kiranya ini makin bagus. Oke, kita aduk kembali. Ini kita aduk ya. Setelah selesai bercampur, kita masukkan ke dalam botol ini. Kita tambahkan air kelapa ya, jadi kita tidak menggunakan air yang biasa, kita menggunakan air kelapa. Ini kita
penuhkan, tidak terlalu penuh ya, kita isi sampai 3/4 saja. Kita sisakan 1/4 bagian untuk gasnya nanti ya, karena ini akan mengeluarkan gas. Oke, cukup. Selanjutnya kita tutup rapat-rapat, kemudian kita kocok. Ini kita kocok dulu. Sudah nampak gasnya ya. Ini kita tutup rapat. Kita kocok sampai nanti dia larut ya, sampai benar-benar tercampur. Nanti ini saya yang sudah saya kocok, dia akan berbuih ya seperti ini, kemudian nanti akan mengeluarkan gas. Jadi ini kita setelah kita campur, kita simpan di tempat yang tidak terlalu panas ya, tapi tidak juga terlalu redup, suhu ruangan itu. Dan tiap hari harus kita buka penutupnya, 1 atau 2 hari harus kita buka tutupnya dan kita kocok ulang. Begitu seterusnya sampai nanti gasnya habis ya, sampai dia tidak lagi bergas berarti dia sudah siap kita pakai. Dan cara pemakaiannya cukup dicampur 1:20, bisa tinggal disemprot atau dikocok. Oke, terima kasih. Demikian video singkat tutorial pembuatan PLC ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.